silahkan like, klik subscribe, dan klik lonceng. Halo Sobat Omania, ini adalah Yamaha XSR warna silver dan nanti ada yang warna hitam, dan juga ada aksesoris resmi Yamaha yaitu untuk tracker. Ya, seperti inilah bentuknya. Ya, sentuhan kecil ya di lampu. Visornya juga, handlebarnya. Pokoknya nanti harganya belum keluar ya. Ya, ini koper mesinnya juga beda ya dengan yang standar. Sebagaimana kita ketahui, Yamaha XSR 155 dihargai mulai 36 jutaan. Sudah menggunakan fitur-fitur yang wah di kelasnya, mulai dengan mesin 155cc PPA dengan digital speedometer, LED lampunya belakang depan ya, frame delta box, digital speedometer juga, motor yang bergaya vintage ini menggunakan mesin yang canggih ya, sudah folger dan dihasil silinder, memiliki daya maksimum 14,2 kW serta torsi 14,7 Nm. Ya, motor ini memiliki berat 134 kg dan kapasitas tangki bensinnya 10,4 liter sob. Nah, inilah dia yang warna hitam. Spesifikasi tidak ada yang berbeda, hanya beda warna ya sob. XSR 155 menggunakan ban depan 110/70 ring 17, ban belakangnya 140/70 ring 17 juga, rem depan belakang disc brake ya, suspensi depan teleskopik, sedangkan teleskopik form ya, jadi USD, suspensi belakang link monoshock. Tinggi tempat duduk 810 mm, jadi masih nyaman untuk tinggi orang Asia. Secara dimensi motor ini cukup panjang ya, 2007 mm dan lebar 804 mm serta tinggi 1080 mm. Oke, terima kasih sobat, yang mana yang lebih bagus, silver, hitam, atau mungkin yang variasi tracker? Salam satu aspal.